Museum Aditya Warman. Museum Aditya Warman merupakan museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah. Museum ini berlokasi di Komplek Lapangan Tugu di Jalan Ponegoro nomor 10 Kota Padang dan telah berdiri lebih dari 30 tahun. Museum ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Profesor Dr. Syarif Tahyeb pada tanggal 16 Maret 1977. Lokasi ini dulu dikenal dengan nama Taman Melati. Museum Aditya Warman berbentuk arsitektur tradisional Minangkabau yaitu rumah gadang yang terdiri dari dua lantai. Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan daerah perantauan Minangkabau. Nama Minangkabau berasal dari kata Minang yang artinya kerbau. Sejarah nama Minangkabau sendiri berasal dari ekspedisi oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-16.
Museum Aditya Warman ini menyimpan berbagai macam koleksi seperti perhiasan kepala. Perhiasan kepala atau biasa disebut suntiang ini banyak dipakai oleh pengantin wanita di Minangkabau. Suntiang ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu suntiang tinggi dan suntiang rendah. Suntiang tinggi dipakai oleh pengantin wanita, sedangkan suntiang rendah dipakai oleh pasumanda atau biasa disebut pengiring pengantin. Perhiasan kepala ini mengandung makna bahwa di pundak pengantin wanita telah ada tanggung jawab terhadap rumah tangga dan keluarga. Perhiasan leher. Kalung atau dukuh adalah perhiasan yang dipakai oleh wanita di leher untuk menghiasi leher dan dada. Perhiasan pinggang. Untuk menghiasi tubuh bagian pinggang dipasang ikat pinggang yang terbuat dari emas dan perak. Pakaian adat wanita Lintau, Sungayang, dan Padang Mage. Nagari Lintau, Sungayang, dan Padang Mage berada di Kabupaten Tanah Datar. Pakaian adat wanita ketiga daerah ini hampir sama. Pada umumnya terbuat dari kain songket. Tutup kepala wanita dari daerah Lintau dinamakan tingkulua tanduk terbuat dari kain songket, yang dibentuk menyerupai tanduk kerbau. Keris sebagai kelengkapan pakaian penghulu atau pengantin yang laki-laki di Minangkabau yang dipasangkan di pinggang yang hulunya miring ke kiri dan dada yang miring ke kanan. Alat berburu. Berburu binatang termasuk salah satu warisan kehidupan masa prasejarah. Tradisi berburu ini hingga sekarang masih dilakukan dan termasuk salah satu aktivitas olahraga atau refreshing. Pada awalnya, berburu binatang dilakukan secara tradisional menggunakan peralatan seperti busur, tombak, jerat, dan peralatan lainnya. Kuningan. Salah satu kerajinan rakyat Sumatera Barat adalah kuningan yang terdapat di daerah Sungai Puar, Kabupaten Agam. Alat musik tradisional. Kesenian Minang pada umumnya bersifat kerakyatan yang sudah berurat berakar dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Salah satu kesenian Minangkabau yaitu seni musik. Untuk vokalnya disebut
disebut dendang, sedangkan untuk instrumentalnya disebut dengan bunyi-bunyian. Kerawitan seperti alat pukul, gesek, dan petik. Yang termasuk alat musik gesek adalah rabab dan biola. Senapan dan pistol. Senapan dan pistol adalah salah satu senjata peninggalan penjajahan Eropa yang digunakan untuk menaklukkan bangsa Indonesia, termasuk jenis senjata jarak jauh karena memiliki peluru. Anyaman. Salah satu kerajinan rakyat Sumatera Barat berbentuk anyaman. Bahan anyaman ini berasal dari tumbuh-tumbuhan alami sekitarnya seperti rotan, mensiang, bambu, lidi. Anyaman diproduksi di berbagai daerah seperti Kabupaten Solok, Tanah Datar, Limbang.